selalunya akan pergi, kita orang akan pergi satu rumah. Dia bukan keluarga tapi kenalan ayah. Dia orang akan buat doa selamat every year. The best part actually bila dah nak habis-habis majlis tu, dia orang akan kumpulkan semua budak-budak yang ada duit, makan bagi duit raya kat kita orang. And kita orang selalunya akan balik tak pernah lagi lah bawah daripada 50. Saya ni waktu kecil-kecil suka makan rempeyek, kerepek kan. Lepas tu kalau benda tu sedap, saya akan simpan dekat dalam poket baju Melayu saya. Tak kisahlah, belah bawah, dah penuh bawah, kita letak kat belah atas. Macam ni. Tu kan ada ni. Adalah bila saya beraya hari pertama atas highway. Pagi-pagi raya hari pertama tu, saya, mak, ayah naik kereta pergi ke tangkap. Waktu tu sebab saya ada 5 orang adik. Jadi 3 orang yang atas semuanya dah kahwin. Jadi semuanya beraya dekat rumah mak betul masing-masing waktu tahun tu. Jadi tinggallah saya dengan abang je yang belum kahwin lagi. Jadinya abang saya bekerja dekat tangkap. Tak dapat nak balik. Jadi saya, mak ayah kena pergi. Kalau saya tak lupakan, masa tu dah 8-9 tahun lepas kot. Masa tu kita dapat cuti raya awal. So balik kampung awal lah kan. Jadi balik kampung awal, malam nak raya tu kita orang akan buat petang nak raya tu lah kan. Tengah hari ke petang, tengah hari ke malam tu kita orang akan buat rendang, buat ketupat, buat lemang. Kalau ketupat pula, kita orang bukan ketupat yang beli paket tu. Kita orang akan anyam sendiri, masukkan beras semua. Kalau rendang pula, rendang kita orang akan masak kat luar. Kalau dapur kat dalam rumah ni kan kecil kan. So, dia macam lagi best lah masak kat luar kan. Sebab dia riuh lah kan. Lepas tu, kalau untuk lemang pula, itu pertama kali kita orang buat. So, bila pertama kali kita orang target untuk masak 30 batang dulu lah. So, itu pun ada yang sampai tak tidur pukul 3 pagi sebab jaga lemang lah. Esok nak raya, lemang tak siap lagi. Adalah one time tu kan, bila selagi kita beraya, budak-budak dulu kan suka pakai konon high heels gitu kan. Gitunya jalan-jalan-jalan kat jalan, jalan-jalan tak, biasalah jalan kampung kan. Korang tak nampak kan, tapi dia kecekok. Okay, time tu Tasha dah jadi 3. Pagi raya tu Tasha orang last kali mandi tau. And abang Tasha ni diorang kuat menyakit tau. So diorang kacau Tasha time pagi raya tu. Waktu Tasha tengah mandi, diorang jerit pada luar bilik air tu lah. Diorang jerit, "Adik cepat, kalau kamu lambat mak dengan abang tinggal." Saya terus grab towel, tutup badan, dia lari keluar. Dia lari keluar tu, Tasha tengok semua orang tengah tengok Tasha. Then diorang gelak, yang kau punya gelak. Masa tu sekolah menengah, tak ingat tingkatan berapa lah, tapi sekolah menengah. Bila pergi beraya dengan kawan-kawan, so masa tu macam masa tu dah ada tak boleh bawa motor semua kan. Pergi lah beraya dengan kawan-kawan. So Nabila pergi satu rumah ni, rumah kawan yang boleh juga. Lepas tu bila pergi tu, pergilah makan apa semua. Duduk situ, tak lepak dulu kan. So masa tu tiba nak hujan, nampaklah awan gelap kat situ kan. Lepas tu dah siap makan kalau nak balik lah sebab takut hujan kan. Kalau balik tu sarung, pakailah kasut. Bila tu pakai, Nabila masih pelik masa pakai tu macam kenapa longgar kan. Takpelah, masa bawa motor tu macam takpe, nanti balik rumah saya balik. Bila balik tu saya tengok salah saiz, Nabila tertukar kasut dengan tuan rumah tu. Saya kontak balik dengan orang tu, so bincang nak jumpa mana sebab nak tukar balik. Saya suka makan ketat ni last ni sebab rasa dia ada masam-masam. Lepas tu tepung dia rasa lemak-lemak. Kuih favorite saya batang buruk. Batang buruk tu basically benda yang paling senang lah dimasak. Pakai kulit popiah, lepas tu letak serbuk. Serbuk tu boleh letak nestum gitu apa semua. First kuih yang buat sendiri sedap, lepas tu orang banyak puji lah gitu. Saya suka makan biskut Ovaltine. Sebab kenapa tahu, biskut Ovaltine ni nenek saya yang buat. Jadi kalau dia buat tu, saya suka sangat. Ramai adik-adik saya, sepupu saya, saya saya makan kuih dia sampai habis. Umpama dia dalam 2 balang dah dibuat tu, dah siap tu, habis. Okay, so kalau pagi raya tu Nana ayam baju family. Lepas tu kita salamkan lagi kan, memaafkan. Macam tu nangis sikit. Lepas tu kita makan. Lepas makan kita pergi raya dekat
rumah jiran-jiran yang dekat dulu lah. Rasa setiap orang kan kalau ada dua kampung dia akan raya sebelah je kan. But me, raya dua-dua belah pihak. First raya tu raya belah ayah kat belah Johor. And raya dalam raya ketiga tu raya dekat Selangor. Selalu raya tu biasa lah. Pagi siap-siap kita pergi beraya rumah orang. Lepas tu kadang-kadang sebelum beraya tu kita makan lah dulu kan. Biasalah kita bangun pagi siap-siap. Lepas tu kita makan dengan family, salam-salam. Lepas tu tak gambar. Lepas tu barulah kita keluar pergi ziarah di keluarga yang lain. Mandi, bakar baju raya. Saya akan makan dengan family kan. Makan ramai-ramai. Saya first day, biasanya kita akan pergi beraya rumah lain. Tapi untuk first day, family yang akan datang dululah. Makanan favorite time bazaar. Saya suka kebab daging. Daging dia yang kenyal. Lepas tu kalau makanan berat, nasi kerabu. Saya sentiasa beli ayam madu, murtabak. Okay, roti john, lepas tu banyak kuih lah. Saya suka ketumpat dan ada juga kuah yang saya suka. So, makanan favorite saya di bazar adalah kuih tepung pelita. Sebab kuih tepung pelita tu dia berlayer and rasa dia berlemak dan rasa manis. Dia sebab berlayer tu dia ada dua. Satu santan, satu lagi pandan. And dalam pandan tu dia ada potongan sekuang. Potongan sekuang tu rangup. Kalau korang makan sekali dia akan rasa rangup dekat potongan sekuang tu. Soalnya kalau pergi bazar tu first mesti beli kuih kan makan. And then selalu beli sate. Lepas tu kalau nak makan heavy-heavy tu saya suka nasi kerabu lah. Contohlah dekat bazar kat mesin tu kan. Kawan-kawan selalu beli apa tu? Biryani. Kalau air, tuan try je lah air apa dekat situ kan. Ada lah 2 hari. Sebab demam, migraine, lepas tu shaking badan. So macam tak dapat elakkan lah. Muntah pun lebih 3 kali kadang. So macam dia terpaksa lah batal. Pernah lah kan, takkan tak pernah pula. Waktu tu darjah 2 tu saya pergi dua sekolah. Pagi tu sekolah kebangsaan. Pagi tu sekolah agama. Petang tu sekolah kebangsaan je kan. Pergi sekolah pun main-main. Jadinya dah main lari-lari semua tu. Dekat pun dah haus. Lepas tu bila kita pergi sekolah kebangsaan pula apa, kita macam lemau lah kan. Tak ada tenaga. Jadinya bila sampai pergi sekolah kebangsaan tu, saya terus pergi kantin. Terus pergi kantin saya pergi air. Berarti saya minum lah. Pengalaman sewaktu membatalkan puasa di bulan Ramadan ialah sewaktu saya bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Impian Mas. Saya dengan rakan saya merancang untuk membatalkan puasa dengan minum air sirap yang dibeli oleh rakanan Muslim saya. Tetapi perbuatan tersebut dibuat oleh saya seorang sahaja, manakala rakan saya itu tidak melakukan tersebut. Benda puasa tu benar. Kalau kita sebagai lelaki ni, kalau orang kata tak pernah tu bohong lah kan. Sebab memang time tu sekolah menengah rasanya. Sekolah menengah tu lah, termasuk daripada member-member. Time tu ramai-ramai jalan. Tengah hari rasanya diorang ajak keluar. Diorang ajak keluar, lepas tu ngam-ngam time tu baru pukul 3 lebih. Pergi bazar. Lepas tu ikut diorang. Lepas tu diorang beli air. Mula-mula dah tolak lah. Lepas tu lama-lama diorang asut-asut. Tak paksa ikut. Okay, berkaitan dengan iklan raya. Okay, yang mencuit hati saya iaitu lakonan Adi Bano. Tajuk dia Sedekah. Okay. Dalam tu Adi Bano adalah seorang yang garang. Tapi dalam masa yang sama dia bersedekah. Tapi bersedekah dia cara lain. Okay, sedekah dia contohnya macam ada orang yang datang tapi dia ni makasih makanan dan dia suruh orang tu buat kerja. Ikan raya yang paling saya ingat adalah pada tahun 2016 dari TMB yang dilakukan oleh Lempepet. Dalam ikan raya ini, anak Lempepet banyak melakukan kesalahan dan kesilapan pada sebelum hari raya Aidilfitri. Ada satu ikan raya yang tak boleh saya lupakan, iaitu pada 2019, 3 tahun lepas. Ikan raya ni daripada Maxis. Ikan raya ni pasal seorang
a deaf boy, seorang budak yang buka. Dia pada setiap pagi raya, dia akan pergi ke masjid untuk mendengar takbir raya. Tapi dia buka. Tapi setiap tahun dia pergi. Sebagai seorang budak yang buka tu, dia tak pernah dengar pun. Tapi setiap pagi, dia akan pergi ke masjid untuk berharap dia boleh dengar takbir raya tu satu hari nanti. Dan ada satu pagi raya ni, pagi raya 2019, sebab ikan tu 2019, Maxis mengeluarkan satu aplikasi baru, iaitu aplikasi Deria Takbir Deria. Deria Takbir, which is kita just letak phone kita kat tangan tu. And untuk orang yang tak boleh mendengar, dia akan letak phone kat tangan dan dia akan rasa vibration dekat tangan tu. So dia boleh ikut takbir raya tu sekali. So pagi raya tu, dia pergi ke masjid dengan ayah dia. Ayah dia letak handphone tu sebelah dia. And dia pergi ikut La ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu, bapak dia terkejut sebab dia dapat ikut takbir raya tu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Okey, jangan lupa jaga SOP, jaga kesihatan dan ingatlah orang tersayang semasa anda di jalan raya. Bye. Tudung jap. Cantik lawak. Okey. Saya apa? Okay, last cuba belanja lagu raya. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa. Nak pun ke? Garu apa? Sekejap, tak boleh fikir. Hari beraya, bersama Fatin. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Terima kasih.